Tapi ruginya kalau kita tak tak ambil peluang itu setiap malam. Ha, sebab tu kita jangan tinggal untuk datang ke masjid ni. Ha, orang lelaki, ini masjid tempat Allah berikan rahmat dan keampunan dia. Kita jalan dari rumah ke sini, naik kereta ke, jalan ke, itu akan menggugurkan dosa. Ini bulan Ramadan lagi lah. Sebab tu orang yang mana dia datang ke masjid ni, dia peluang dia untuk mendapatkan senarai itu lebih luas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, terima kasih kepada pengerusi majlis. Terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada pagi ini. Kita bersyukur kepada Allah kerana pertemukan kita di salah satu daripada Taman Syurga. Kalau saya dimaklumkan, tuan-tuan dan puan-puan, daripada halaqah tadarus Quran, bermakna daripada raudah ila raudah, disebutkan istilahnya min raudah ila raudah, dari taman syurga ke taman syurga yang lain. Subhanallah. Satu kemuliaan ketika mana di dunia ini kita dapat untuk sering berada di taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi Madinah, di antara yang kita inginkan adalah untuk masuk ke dalam rawdah. Kerana apabila kita dengar nama rawdah, yang Nabi mengatakan ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah, di antara rumah aku dan mimbar aku itu ada satu rawdah dari rawdah syurga. Maka kita pun ialah bersungguh-sungguh nak masuk ke dalamnya. Kalau tak dapat masuk tu fras, bahkan seolah-olah tak sah umrah macam tu. Sedangkan ialah hukumnya sunat ya. Tapi malangnya kadang-kadang tu kita ada peluang raudhah di tempat kita. Bahkan banyak tempat yang disebut raudhah itu yang tak perlu untuk beratur, isi borang, tak perlu untuk kita bayar tambang yang begitu mahal, ada di tempat kita. Mana yang disebutkan raudhah? Kata baginda Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati atau melalui satu taman syurga, maka singgah dan nikmatilah dia. Para sahabat ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hairan, kerana yang namanya raudhah ini bukan tempat yang biasa, ini tempat yang hebat. Maka mereka terus bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, mana yang disebutkan dengan taman syurga itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, hillaku zikri au majlisul ilmi, iaitu halaqah zikir atau majlis ilmu, itu adalah taman syurga. Oleh kerana itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mempunyai peluang untuk duduk bersama di dalam taman syurga, yakni ketika para sahabat sedang duduk dalam halaqah sama ada berzikir kepada Allah ataupun munakasyah ataupun berbincang ilmu dan juga nasihat, Nabi akan singgah duduk di situ. Bahkan pernah Nabi sendiri tujuannya ke arah yang lain, tapi waktu melihat adanya halaqah di kalangan para sahabat, Nabi duduk bersama dengan mereka sehingga mereka mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah tujuan kamu tadi nampak ke tempat yang lain? Nabi mengatakan, ya,
Tapi ketika aku melihat halaqah yang kamu duduk, aku dapat melihat rahmat yang diturunkan oleh Allah dan sakinah yang diturunkan. Nabi dibuka hijab oleh Allah. Maka aku pun ingin menumpang rahmat dan sakinah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Besarnya fadilat duduk di dalam majlis ilmu ataupun majlis zikir yang ianya, kalau sekiranya Allah buka hijab kita di saat ini, kita pun tak mahu untuk berakhir kerana sekian banyak daripada anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun Allah masih menutup kepada telinga kita ini. Kalaulah telinga kita ini dibuka hijab oleh Allah, kita akan mendengar bunyi makhluk-makhluk yang memohonkan keampunan. Sesungguhnya seluruh makhluk, kata Nabi SAW, di langit dan di bumi beristighfar memohonkan keampunan kepada penuntut ilmu. Hatta al-hitanu fil bahri, bahkan ikan-ikan yang sekarang ini di laut sedang memohonkan istighfar, memohonkan keampunan. Ya ilaha illallah. Bayangkan ikan di laut tu berapa banyak. Hari ini yang diambil daripada laut itu tak tahu berapa juta ton satu hari diangkat untuk makan kepada penduduk bumi ini. Pun tak habis apa yang ada kat dalam laut itu, masih ramai banyak yang tinggal di dalamnya. Bayangkan semuanya memohonkan keampunan kepada penuntut ilmu. La ilaha illallah. Sebab tu janganlah kita ini miss, kalau boleh ada peluang untuk hadir di dalam majlis ilmu ini, kerana fadilatnya yang begitu besar, rahmat yang tak terhingga diturunkan oleh Allah, sakinah ketenangan yang diturunkan oleh Allah, keampunan yang akan didapatkan dengan istighfar daripada makhluk-makhluk. Begitu juga malaikat akan hadir bersama dan juga menaungi kita dengan sayapnya. Bahkan tempat ini tempat mustajab doa. Lepas majlis ini, semua permintaan dan hajat niat kita yang ada ni akan terus langsung disampaikan kepada Allah. La ilaha illallah. Apa lagi yang kita ni nak daripada apa yang telah ditawarkan itu? Semuanya ada, satu package yang lengkap. Pergi ke satu tempat, dapat semua perkara yang kita perlukan di dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Subhanallah. Jadi sebab itulah, ambillah peluang. Walaupun mungkin ketika hadir di sini ialah Ramadan, satu kita puasa, kemudian back to back lah, kita kata kita ada aktiviti malam dengan solatnya, dengan ada lagi mungkin tadarus dengan kumpulan yang lain, kemudian kita bangun awal sahur, kemudian kita ada tadarus Al-Quran. Ya, penat. Walaupun masuk di tempat ilmu itu tidur sekalipun, dia tetap juga mendapatkan tawaran yang sama. Ada nak tidur? Jadi jangan, tapi jangan niatnya tidur, saya datang ni nak tidur. Tapi maksudnya, walaupun dia tertidur sekalipun, dia tetap juga akan mendapat. Bayangkan kalau orang yang datang tapi bukan niatnya untuk nak menuntut ilmu, hanya kerana ada urusan dengan orang yang ada di dalam majlis itu, jadi dia duduk tu sebab terpaksa join, sebab nak tunggu dah habis nanti ni ada orang saya nak jumpa. Duduklah dia di belakang ke di sudut satu tempat. Kata malaikat, dahlah tu dia ni orang yang banyak dosa, banyak buat maksiat. Malaikat pun mengadu kepada Allah, kalau semua dapat semua kelebihan itu, dia ni macam mana? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun aku ampunkan. Humul qawm la yashqa bihim jalisuhum, kata Allah. Mereka itu adalah kumpulan, perkumpulan yang tak rugi dan celaka orang yang duduk bersama dengan mereka.
Duduk saja dapat yang tu. Bayangkan datang dengan niat menuntut ilmu, datang dengan niat untuk nak tadabbur kepada Al-Quran. Karena apa yang kita baca di dalam Al-Quran menuntut kepada kita untuk tadabbur dan amal kepada isi Al-Quran. Afala tatadabbarun Al-Quran, kata Allah. Allah mempersoalkan, kamu baca Al-Quran, tidakkah kamu tadabbur kepada Al-Quran? Maka bagaimana maksud tadabbur Al-Quran? Ya, majlis ilmu. Majlis ilmu yang diadakan ini adalah tadabbur kepada Al-Quran. Tak akan lari daripada Al-Quranul Karim dan hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu sallam. Idan ketika mana kita membaca Al-Quran, kita dituntut untuk mempelajari kepada Al-Quran. Nak mempelajari Al-Quran, maka hendaklah kita hadir dalam majlis ilmu untuk kita mendapatkan daripada kefahaman Al-Quran dan untuk kita beramal dengan Al-Quranul Karim. Oleh kerana itu, ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang telah pun diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para as-sahabah. Ada sahabat yang duduk jauh, tak boleh dan mampu untuk datang pada setiap waktu dan setiap hari. Seperti sahabat-sahabat yang duduk berdekatan. Itu satu keadaan. Yang kedua adalah sahabat yang tak boleh untuk nak hadir pada setiap hari sebab ada komitmen. Komitmen kepada ya keluarga, nak kena cari nafkah, kerja. Kan? Ada yang bertugas di satu tempat. Tapi tak mahu mereka melepaskan peluang kerana ini terlalu mahal bagi mereka, iaitu apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka apa yang mereka buat? Kalau yang duduk jauh, itu akan dibuat turn, ikut apa namanya, giliran. Yang kamu pergi, nanti orang lain pergi, balik itu akan menjadi mubaligh, iaitu yang akan menyampaikan kepada orang yang berada di kampung tu untuk nak dapat apa yang dia dapatkan di dalam majlis itu. Kalau orang yang bekerja begitu, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, dia dengan Miqdad bin Aswad ketika dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah SAW, dia buat apa nama, giliran. Hari ini kamu pergi, aku akan cari nafkah untuk keluarga aku untuk hari ini dan esok, dan aku akan carikan juga untuk keluarga kamu. Kamu tinggal hadir, nanti kita jumpa, kamu beritahu apa yang kamu dapatkan, besok aku hadir, kamu pula kerja. Subhanallah. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, iaitu saling tolong menolong kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu kerana pentingnya, tahu pentingnya daripada yang disebutkan majlis ilmu dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau boleh, mereka tak mau miss satu pun daripada apa yang mereka dapatkan. Tapi yang lebih luar biasa adalah mereka yang ketika mana mereka nak mengambil daripada Nabi, yang mereka titik beratkan adalah saya mesti mengamalkan apa yang saya dengar. Jadi apabila kalau mereka dengar daripada Rasulullah ataupun mereka baca Al-Quran, itu di antara yang biasanya ini adalah amalannya para sahabat dan juga mereka para as-salihin. Baca Al-Quran, contohlah baca Suratul Baqarah ayat awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la rayba fih, hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. Jadi kalau orang dengar, sekejapnya baca Quran, itu je baca. Berhenti dia baca Quran. Dia berhenti kenapa? Karena dia berhenti kemudian dia solat. Lepas solat dia keluar. Kalau dibaca di masjid, di solat di masjid, kemudian dia keluar. Pergi mana? Ada sahabat ikut. Pergi mana ni? Dia pergi sedekah. Cari orang untuk dia sedekah, dia infak. Selesai itu dia masuk balik. Kemudian dia sambung balik. Alladzina yu'minu walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
Kenapa dia berhenti tadi? Untuk amal apa yang dia baca, terus diamalkan. Bayangkan. Sebab dalam tu kata, orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, yang menafkahkan sebahagian daripada apa yang direzekikan oleh Allah kepada mereka. Terus berhenti salat, pergi cari orang untuk beri infak. La ilaha illallah. Kita berapa kali khatam? Ha. Dah lalu ayat tu berapa kali kita? Tapi belum tentu kita buat lagi. Tapi subhanallah, asal saja baca, buat terus. Ha. Begitu yang disebutkan orang-orang yang benar-benar ketika mana memahami akan tuntutan daripada apa yang dia baca dan apa yang dia tadaruskan itu atau yang dia belajar itu akan dapat untuk diamalkan atau untuk dipraktikkan. Itu yang kita kena niat, itu yang kita kena sungguh-sungguh. Sebab itu apabila kita baca Quran, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang sangat pemurah. Tak ada orang boleh tanding kepemurahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Kenapa? Sebab Nabi ni nak kita kata pemurahnya sehingga tidak ada dalam kamus perkataan Nabi itu kalau ada orang datang kepada Nabi minta sesuatu, tak ada dalam istilah Nabi mengatakan la, tidak. Tak ada. Tidak ada mengatakan tidak. Ha. Atau dalam bahasa Inggeris dipanggil no. Tak ada. Semuanya yes. Walaupun ada kalanya ya, apa yang diminta ataupun apa yang dihajati itu tak ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak akan mengecewakan orang tersebut. Bahkan Nabi akan berusaha bersama dengan dia mencari jalan untuk nak sampaikan maksud orang tersebut. Ha, macam tu. Kan bukan ada, kan kita selalu dengar cerita ada seorang ketika datang lapar pada waktu itu nak jadi tetamu Nabi SAW. Nabi pergi balik rumah, dari satu rumah ke satu rumah isterinya. Ditanya apa ada kat rumah. Kata isteri dia tak ada apa-apa kecuali air. Setiap ditanya begitu di rumah. Seorang yang begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah, yang disebutkan dengan pemimpin kepada kaum muslimin, tapi di rumah hanya ada air saja. Akhirnya tak ada apa-apa yang nak di-offer kepada orang ini. Maka Nabi SAW tak putus asa untuk nak mengeluarkan orang ini daripada masalahnya kelaparan. Apa Nabi buat? Nabi buat pengumuman, siapa yang nak jadikan tetamu Rasulullah ini. Orang itu dah dimasukkan dalam senarai tetamu Nabi. Siapa yang nak mengambil tetamu Rasulullah ini sebagai tetamu dia? Oh, siapa yang tak nak? Kalau dah itu nisbahnya kepada tetamu Rasulullah, iaitu seolah-olah menjamu kepada Rasulullah. Itu yang ketika tu seorang Ansar, dia tanpa fikir panjang, oh ini tak boleh, apa namanya, tak boleh lepaskan peluang. Terus saya ya Rasulullah. Orang lain tak sempat lagi, dia dah terus offer. Sedangkan dia pun bukan orang yang kaya, dia pun masih lagi sebenarnya tak pasti apa yang ada kat rumah dan berapa banyak yang ada kat rumah. Tapi tak mahu ketika itu melepaskan peluang mendapatkan tetamu agung seperti itu. Jadi setelah itu Nabi mengatakan dia, dia akan menjadi tetamu engkau, kata Nabi SAW. Cepat-cepat dia balik ke rumah untuk nak tanya kepada isteri dia apa yang kita ada kat rumah. Ketika ditanya kepada isteri dia, ya wahai suamiku, kita tak ada apa-apa kecuali makanan yang kita akan kongsi dengan anak-anak kita. Makanan tak banyak. Ini anak-anak kita ni, makanan ini kita kongsi sama-sama. Kata suami itu, lelaki Ansar tu mengatakan, tak apa, sekejap lagi ada tetamu yang hebat, tetamu Rasulullah akan jadi tetamu kita. Semua makanan ini yang kita ada ni, yang kita kena kongsi sama-sama ni, kita berikan kepada dia. Biar dia yang makan.
Jadi tidurkan anak kita awal-awal. Dia suruh isteri dia tidurkan anaknya awal-awal. Supaya apa? Supaya tertidur dan tak ingat lapar. Dan nanti dia datang waktu malam, ketika mana dah dihidangkan, kau matikan lilin. Kan? Seolah-olah lilin tu dah habis. Dan waktu gelap itulah kita akan persilakan dia makan. Dan apabila dia mula makan, kita pun makan tapi berlakon makan. Kita jangan makan betul-betul. Makan tak banyak. Kalau kita makan, dia makan. Dia makan sikit lah. Kita pun habis. Tapi kita berlakon makan. Sebab kalau kita tak makan, dia tak nak makan. Tapi dalam gelap. Ni planning ni. Plan. Rancangan yang dibuat oleh lelaki Ansar ni bersama isteri tu. Yang hebatnya isterinya pun okey je. Kalau kita, Abang jangan mengada orang datang rumah. Kita tak ada apa-apa ni. Kan? Ya, barulah kita kata, ya, rasa ingin nak ajak tetamu. Abang jangan, Abang. Kita bukan orang sini lah, tempat lain kan. Ini subhanallah. Okey semua. Isterinya pun okey, baik bang. Semua dia buat, ditidurkan anaknya awal, kemudian orang tu datang dihidangkan, kemudian dimatikan lilin, kemudian ketika itu disilakan makan, tetamu tu makan, mereka pun makan tapi makan angin, kunyah. Tetamu pun tengok masih ada, capai ada lagi, sebab ialah semua yang ada itu adalah diberikan kepada orang tetamu tersebut. Maka setelah selesai, maka tetamu itu tidur dalam keadaan kekenyangan, mereka tidur dalam keadaan kelaparan. Esok pagi jumpa dengan Nabi SAW. Nabi sambut dengan senyuman. Apa yang kamu buat semalam, wahai orang Ansar, kata Nabi. Orang Ansar ni pun hairan. Apa Nabi ni cakap tiba-tiba tanya seperti itu. Dia tak faham. Kerana apa yang dia buat itu dengan penuh ikhlas. Tak ada mengharapkan apa pun. Apa yang kamu buat semalam, wahai Ansar? Dia kata, apa yang aku buat? Fikir-fikir. Cuba kamu ingat apa yang kamu buat. Khususnya untuk tetamu itu. Akhirnya baru dia ingat. Dia ceritakan kepada Rasulullah. Maka Nabi pun ketawa. Nabi mengatakan, Allah turunkan ayat tentang perkara itu. Allah memuji akan kamu. Kata Nabi SAW, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Dan mereka itu sanggup untuk mendahulukan orang lain daripada diri mereka, walaupun mereka memerlukan perkara itu. Masya Allah. Dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Macam mana boleh masuk cerita tu? Apa jadi cerita? Kenapa? Masya Allah. Nabi ni pemurah. Cerita Nabi pemurah. Jadi kata hadis tu, ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu riwayat, dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi ni orang paling pemurah sekali. Tak ada orang boleh menandingi kepemurahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa kana tapi Nabi ini dalam Ramadan itu lebih pemurah. Wa ajwada ma yakun fi Ramadan. Disebutkan, dan Nabi ini lebih pemurah dalam bulan Ramadan. Kita kata ialah kerana Ramadan ini ganjaran orang-orang yang melakukan amal akan dilipat gandakan oleh Allah. Betul. Begitu juga memanglah Ramadan ini sebenarnya dianya akan memberikan semangat kepada orang untuk melakukan kebaikan. Naam. Tapi sebab utama juga, kata para ulama, kenapa akan merangsang kepemurahan dalam Ramadan ni dan dikaji berdasarkan hadis tu. Adalah Nabi itu pemurah, adalah sangat pemurah, tetapi lebih pemurah pada bulan Ramadan ketika Nabi bertemu dengan Jibril. Dia kata salah satu sebabnya kerana Nabi ni pada bulan Ramadan akan selalu jumpa Jibril. Untuk apa Nabi jumpa Jibril? Kenapa Jibril selalu datang pada bulan Ramadan? Untuk apa? Ya, tadarus Al-Quran. Jibril tadarus dengan Nabi. Nabi baca, Jibril dengar. Jibril baca, Nabi dengar. Itu hari-hari Jibril akan datang.
So apa kaitannya cerita tentang kepemurahan Nabi dalam Ramadan dengan perjumpaan Nabi dan Jibril dan tadarus Al-Quran? Kaitannya ialah orang yang semakin tadarus Al-Quran dan juga tadabbur Al-Quran, salah satu sifat yang paling menonjol dan juga yang pasti akan memberi kesan utama kepada dia adalah semakin pemurah. Kepemurahan ini bukan dengan harta saja, iaitu dengan perbuatan yang baik, buat baik, akan mudah dianya melakukan kebaikan, lapang. Kesan daripada membaca Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran semakin kedekut, something wrong. Kan pelik tu. Maknanya kita membaca tapi tak tadabbur, tapi tak berilmu, tak belajar, tak kita masuk dalam majlis-majlis ilmu, rugi kita. Sedangkan sepatutnya potensi seseorang yang baca Al-Quran itu untuk melakukan amal soleh dan juga menjadi orang yang pemurah itu adalah sangat sangat besar. Sayang kalau kita jadi orang yang membaca tapi tidak dapat ilmu dan mengamalkan. Itu yang diimbangi seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ghazali, yang paling kita bimbang tu disebutkan, berapa ramai orang yang membaca Al-Quran wal Quranu yal'anu. Berapa ramai juga orang yang membaca Quran tapi Quran melaknat kepada dia. Dibaca Quran tapi Quran melaknat kepada dia. La ilaha illallah. Kenapa? Sebab dia baca, dia buat yang lain. Sebab dia tak faham ataupun dia memang tak mau beramal dengan Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat rahmati oleh Allah SWT, sebab itu kita nak ambil daripada semangat yang kita ada ni dalam Ramadan. Bulan, kalau boleh kita istilahkan, bulan berdamai dengan Al-Quranul Karim. Sebab dulu kita ada konfrontasi dengan Quran. Quran itu kadang-kadang dulu kita bukan makin dekat, jauh, jauh, jauh. Tapi bulan Ramadan berdamai, dekat, dekat, dekat. Alhamdulillah. Ambillah peluang ketika mana kita sedang berdamai dengan Al-Quranul Karim untuk kita menghayati dan beramal dengannya. Itu berkenaan dengan kepemurahan yang disebutkan lahir daripada sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan kepemurahannya itu karihil mursalah, bagaikan angin yang menghembus, yang mengenai kepada siapa pun, berbuat baik kepada semua orang. Itu Nabi SAW berbuat baik kepada semua orang, bukan hanya pilih orang tertentu, tak, tapi semua akan mendapat dan merasai kebaikan baginda Rasulullah SAW. Orang yang baca Al-Quran ni, dia dengan orang lain semua baik. Di mana pun dia ada, dia akan jadi orang yang baik. Dengan siapa pun dia akan baik. Bermakna, orang yang baca Quran, dirinya baik, dalam keluarganya pun bertambah baik, rumah tangganya akan bertambah baik, kejiranannya dengan jiran dia akan jadi baik, dalam anggota masyarakat dia jadi baik, dalam bekerja pun dia akan menjadi staff yang baik. Sebab memang itu dia punya kesan yang sepatutnya bagi orang yang benar-benar menghayati Al-Quran. Seperti mana baginda Rasulullah SAW, kebaikan yang ada pada Nabi, kepemurahan itu karihin mursalah, bagaikan angin yang menghembus, di mana pun akan merasai daripada hembusan kebaikan dan kepemurahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka wasallam. Tuan-tuan puan-puan rahmati oleh Allah, itu baru mukaddimah. Saya tak ada, bukan tajuk tu ya. Itu cerita mukaddimah aja. Saya dah terfikir lain sebenarnya tajuk. Saya pun tak ingat lah tajuk apa nak cerita. Taklah. Masya-Allah, kita pada bulan rahmat Allah SWT ni, ketika Ramadan ni, kita ni yang kita nak dapat rahmat Allah kan. Sebab memang di antara tawaran yang paling besar Allah berikan pada bulan ini adalah rahmat Allah. Bukti dia ialah ketika masuk Ramadan ni, Allah buka pintu syurga dah. Yang nak masuk pintu syurga, nak masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Maknanya Allah nak bagi tahu apabila masuk Ramadan ni, Allah tu buka pintu syurga. So maksudnya apa?
besarnya rahmat Allah ni pada bulan ni. Jadi kalau besarnya rahmat Allah, kita selalu sebut rahmat-rahmat-rahmat ni apa? Senang cerita kata kasih sayang Allah lah. Kasih sayang Allah. Maknanya kita nak dapat kasih sayang Allah. Sebelum kita nak kata kita nak dapat kasih sayang Allah, Allah dah sayang kat kita dah. Buktinya ialah Allah dah bagi kita amal yang mana amal ni memang Allah sayang betul untuk kita, nak, suka betul untuk kita buat. Apa dia? Iaitu puasa. Iaitu kewajipan puasa. Sebab apa yang wajib ni, itu adalah apa yang Allah suka dan cinta kita buat. Sebab tu kita ni apabila dapat kewajipan, kita kena syukur betul. Untung sungguh. Sebab itu tanda kasih sayang Allah SWT. Dan biasanya kalau kita sebut kekasih Allah, agak-agak apa yang kalau kita kata kekasih Allah ni, istilah dia kat kita ni dipanggil sebagai apa? Yalah kalau dalam bahasa Arab tu biar dipanggil apa? Yalah kalau Rasulullah dia panggil Habibullah lah. Tapi kita tak sampai nak jadi Habibullah tu. Sebab itu ialah Rasulullah tinggi kedudukannya. Tapi kalau orang yang lain disebut dengan ya waliullah. Waliullah tu maknanya kekasihnya Allah. Sebab tu dalam hadis, yang ni hadis kursi, Allah berfirman, Nabi bersabda, Allah berfirman, man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti, mengganggu waliku, wali iaitu kekasih, maka aku isytihar perang, aku akan memerangi orang tu. Ini cerita pasal wali lah ni. Sebab tu dia kata wali tadi, waliyan iaitu wali, wali Allah, kekasih Allah. Maknanya Allah kata kalau orang ganggu aku punya kekasih, orang yang aku suka, aku akan perang orang tu. Tak menang lah kan, nak perang Allah macam mana. Maksudnya Allah murka betul orang yang menyakiti kepada kekasih dia. Siapa kekasih Allah? Hadis tu sambung balik supaya nak tahu macam mana nak jadi kekasih Allah. Dah kita semua kena ada cita-cita jadi waliullah. Alah saya ni nak, memang tak adalah nak jadi waliullah. Janganlah macam tu, kena jadi. Ya itu target kita. Kalau tidak macam mana kita nak kena dapat jadi yang dikasihi oleh Allah SWT. Kita pun akan masuk syurga pun dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Kita kena jadi orang yang soleh. Saya ni tak layak kot. Jangan, tawaduk tu bagus. Tapi ini bukan tawaduk. Ini jadi macam kita panggil apa namanya, mengalah sebelum mencuba. Ada kitab khusus untuk melatih kita menjadi orang soleh. Disusun oleh Imam Nawawi. Apa nama kitabnya? Riyadhus Salihin. Apa maksud Riyadhus Salihin? Latihan menjadi orang yang soleh. So apabila kita belajar Riyadhus Salihin, bermakna kita sedang melatih diri kita mengikut kepada panduan hadis-hadis ataupun Al-Quran dan hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi tu. Satu tajuk, satu tajuk, satu bab ni, untuk kita nak, apabila kita dengar dan kita belajar, kita nak amal. Dan kalau kita ikut step tu, kita akan jadi orang soleh. Jadi tajuk tu sendiri pun nak latih kita jadi orang soleh. Janganlah kita belajar Riyadhus Salihin. Kita apa belajar Riyadhus Salihin? Apa yang belajar? Entah lah. Macam mana? Tahulah target dia apa dia. Oh, dia belajar Riyadhus Salihin, aku nak kena jadi soleh. Nak jadi soleh macam mana? Ikutlah apa yang telah pun diaturkan. Dari satu bab, satu bab, satu niat. Bab niat dulu. Niat betulkan. Betulkan niat, ikhlaskan. Nanti bab apa? Bab muraqabah. Rasa diawasi. Pupuk diri itu. Itu yang di akhirnya jadi orang soleh. Masya Allah. Tapi kalau tak ada, tak tahu apa kita belajar, kita pun tak tahu tajuk apa, tajuk tu apa dia. Kita hanya dengar je. Khatam banyak kali pun tak soleh jugalah. Tapi betul kita target. Sebab tu Allah SWT sebut tadi para wali Allah. Nabi Allah mengatakan, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih.
Ini tingkatan pertama, nak step kamu nak jadi wali Allah, menjadi kekasih Allah. Ya Allah sayang, tidaklah seorang hamba itu mendekati kepada aku. Maksudnya, mestilah orang yang kalau nak dapatkan kasih sayang Allah, dia kena dekat dengan Allah. Kan, kalau orang suka ke orang, masa atas kat orang pun, manusia pun, kalau dia suka ke orang tu, kalau boleh dia nak dekat je dengan orang tu. Kan. Tapi itu masa dululah, sebelum atau masa awal-awal kahwin, ada kat buka pek dia. Kenapa sekarang tak pula? Ah, sudah. Tak, bukan tak sayang, kan? Cuma kenalah. Sebab orang yang disayangi tu mesti selalu dia dampingi, kan? Nak dekat, nak dekat, nak dekat, macam tu. Jadi seorang hamba itu berusaha mendekatkan dirinya kepada aku, kata Allah. Kan? Tapi dengan sesuatu yang kalau dia buat itu lebih aku cinta apa yang dia buat tu. Apa dia? Mimma iftaratu alaih, iaitu apa yang aku fardukan kepada dia. Maknanya hadis tu nak bagi tahu, usaha untuk dekatkan diri kepada Allah, jalan pendekatan diri kepada Allah yang paling utama. Bukan hanya utama, yang Allah suka untuk seorang itu buat, Allah cinta perbuatan itu, iaitu apa-apa yang Allah fardukan kepada hamba dia. Maknanya puasa ni, yang bulan Ramadan ni, adalah daripada amal yang paling Allah cinta sekali. Allah suka kita buat. Bayangkan, maknanya kita dah ada satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dah nak naik kepada tahap untuk menjadi kekasihnya Allah SWT. Sebab tu kita kena buat betul-betul. Kan? Sebab itulah dituntut untuk kita jaga betul kita punya puasa ni. Bahkan tak cukup dengan hadis tu, belum habis lagi. Tapi ialah, itu pun dah nampak dah bahawa satu, itu merupakan wasilah pertama awal untuk dekat kepada Allah, dan dia adalah perbuatan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Bermakna ketika Allah wajibkan kita berpuasa pada bulan Ramadan, itu adalah tanda cinta kasih Allah kepada kita. Supaya kita dapat dekatkan diri kepada Allah, dan Allah akan sayang kat kita kerana amalan kita itu. Kalaulah suruh kita pilih buat amalan, kita akan macam-macam buat amalan lah. Tapi Allah sayang, Allah yang berikan panduan kat kita, punya sayangnya Allah kat kita. Tak cukup dengan tu, grade, markah, pahala puasa ni Allah yang akan beri. Macam tu sekali. Dia sebut kullu amali ibni adam lahu, semua amalan anak Adam ini bagi dia ganjaran yang telah ditetapkan, dari 10 hingga 700. Jadi dah ada dah nilai ni, berapa 10 ini 50, ya ni 100, ni 200, 700, ada 10 hingga 700. Illa siyam atau illa saum, kecuali puasa. Ini dalam hadis kursi Allah berfirman, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajizi bi, puasa itu untuk aku dan aku yang akan berikan ganjaran. Masya-Allah. Itu yang kata para ulama, bermakna berapakah pahala puasa? Jawapannya tak tahu. Yang pasti banyak. Kenapa banyak? Sebab yang beri ganjaran itu maha kaya. Mesti. Maknanya unlimited lah. Sebab itulah orang yang puasa ni, dia akan dapat dua kegembiraan. Lisaimi farhatan. Atau lisaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Kegembiraan pertama, waktu dia berbuka ataupun waktu hari raya, dia dah lapar, dapat buka, gembira. Yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah, Tuhannya. Kenapa gembira bertemu Allah? Orang semua takut jumpa Allah. Memang para nabi pun pada kiamat, hari kiamat nanti, paling menakutkan sebenarnya. Tapi orang puasa akan gembira. Sebab apa? Sebab apabila dijumpa Allah untuk dihisap, ternyata banyak ganjaran dia tengok. Mana ganjaran daripada mana? Daripada puasa dia.
Ha, jadi happy lah. Sebab apabila dia jumpa nanti orang kita ni semua akan nanti menghadap ke hadapan Allah untuk dibicarakan. Kita akan dibawa peti amal. Peti pula ada label pula. Yang ni ni pahala, yang ni dosa. Peti yang yang pahala tu nampak sangat. Tak payah naik label pun tahu dah. Dia punya cahaya dia tu. Terang, indah. Oh, ini peti pahala. Kalau peti yang buat dosa ni gelap. Jadi kalau dah kita duduk sementara tunggu tu, peti pun diangkat oleh malaikat bawah. Kita dah boleh agak dah, kita nak pergi mana ni. Tengok alamak, peti banyak hitam tu. Ha, macam tu. Ya. Bayangkan. Tapi orang yang berpuasa nanti, dia mana tak happy dia tengok peti dia tu penuh bercahaya banyak. Sebab puasanya diterima oleh Allah. Sebab Allah kata fa innahu li, puasa itu untuk aku dan aku yang akan berikan ganjaran. So bermakna kalau istilah paling mudah, Allah kata fa innahu li, puasa itu untuk aku. Allah kata aku nak puasa itu, aku nak puasa kamu tu. Dan kita pun tak tangguh-tangguh ketika buka, 3 kali dah kita buka tu sebelum ni. Kita pun cakap yang sama. Kita kata apa? Ketika berbuka, kita baca apa? Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untuk engkau ni aku berikan puasa aku. Ha, macam tu. Kan? Allah kata, aku nak puasa tu dan aku akan beri ganjaran. Kita pun dengan apa? Confidentnya, Allahumma laka sumtu. Ya, ini untuk engkau, ya Allah, aku puasa. Tapi puasa apa yang kita bagi yang 3 hari yang lalu? Puasa yang baik, yang bersih, yang harum, yang bercahaya, yang indah. Ataupun, ya Allah, aku pernah ambil aku bagi puasa ni. Yang kotor, yang busuk, yang hitam, yang jijik. Sebab apa? Sebab dikotori dengan maksiat, mengumpat lagi, buat perkara yang tak boleh lagi. Tapi kita, ya Allah, nak ambil aku bagi puasa, tak malu ke kita? Atau istilahnya bukan hanya malu, tak sampai hatinya kita ketika Allah kata aku nak puasa kamu tu, dan kita pun kata nah, ya Allah, aku bagi puasa. Kita bagi yang buruk-buruk kepada Allah SWT. Cuba kita fikir. Kita ada baki lagi. Alhamdulillah banyak hari lagi. Jangan kita bagi yang tak elok kepada Allah SWT. Yalah, memanglah ganjarannya besar. Tapi Allah kata itu untuk aku nak. Sampai hati ke kita bagi kepada Allah SWT puasa yang buruk-buruk ni, yang kotor-kotor ni. Itu yang kita kena selalu renung setiap kali kita berbuka ni. Ketika mana kita kata, Allahumma laka sumtu. Kalau betul-betul orang tu, dia menangis dia. Kata, ya Allah, aku bagi kepada engkau puasa aku ni. Tapi aku tak tahulah, ya Allah, aku dah cuba dah buat yang baik-baik. Takut. Sebab kita beri kepada Allah. Kita yang sebut, Allahumma laka sumtu. Dan Allah pun kata aku, wa innahu li, aku nak puasa itu. Ya, itu yang kita kena renung setiap kali. Setiap berbuka tu kita kena renung tu. Supaya besok aku tak akan buat lagi. Kalau ada tadi ni aku ada sikit salah ni, besok aku tak nak buat lagi. Aku nak bagi yang bersih, yang elok-elok kepada Allah SWT. Sebab Allah SWT, inna allaha tayyibun la yaqbalu ila tayyiba. Allah ni maha baik. Allah tak akan terima kecuali yang baik-baik je. Hadirin rahmati oleh Allah, ni hadiah diberikan oleh Allah. Takkan kita nak balas dengan yang tak baik. Allah bagi hadiah kat kita puasa. Allah berikan hadiah kepada kita daripada amalan yang hebat-hebat macam ini. Tiba-tiba kita pulangkan dengan yang tak baik. Sebab tu kita kena manfaatkan. Ini hadiah Allah bagi. Kita kena guna. Ini masalah kadang-kadang tu diberikan peluang tapi tak guna peluang. Orang datang beri hadiah kepada kita. Contoh, Habib ni ada cincin, saya bagi kat Habib. Kita pun tengok, terima kasih ya. Tapi dalam hati, tak best pun. Kan? Tak suka. Kan?
Tapi kita tak nak nak jaga hati dia, kita kata okeylah, terima kasih. Baik. Nanti dia pun yalah, dia pun selalu datang jumpa kita. Dia punya mata dia tengok kat tangan. Tak ada pun dia pakai. So apa perasaan dia? Ya dia kecewa. Walaupun dia tahu kita terima, alhamdulillah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tapi dia lebih akan terasa kalau kita tak pakai. Dia kata, oh maknanya Abi tak suka ni yang aku beri. Tapi kalau kita pakai, oh alangkah gembiranya. Demikian Allah SWT kita berikan kepada kita hadiah. Kita tak guna hadiah itu. Allah berikan rahmat dalam Ramadan. Allah berikan keampunan. Tapi kita tak nak. Itu yang dikatakan siapa yang diharamkan dalam Ramadan. Kerana diharamkan dia. La ilaha illallah. Ini yang sepatutnya kita renungkan. Ini Allah berikan hadiah. Kenapa kita tak mau ambil dan bahkan tak mau manfaatkan hadiah tu? Ini tawaran yang diberikan oleh Allah SWT. Rahmat, kasih sayang Allah SWT. Lagi apa yang Allah tawarkan? Wa ghuliqat abwaabun nar. Ini ketika masuk Ramadan je, tutup pintu neraka. Maksudnya apa? Ya keampunan Allah. Di dalam Ramadan ini yang akan diberikan oleh Allah keampunan sehingga Allah tutup pintu neraka. Maknanya kamu tak ada peluang nak masuk neraka. Jangan bimbang. Aku tutup. Eh, saya banyak salah ya Allah. Saya banyak dosa ya Allah. Tak apa. Kamu masuk Ramadan, sungguh-sungguh kamu beramal, kamu pun berpeluang untuk masuk syurga dan aku tak akan izinkan kamu masuk dalam neraka. Aku tutup dah. Masya Allah. Memang kita banyak salah pun, ini peluang kita nak dapat ampunan Allah SWT. Tak cukup dengan itu, disebutkan bahawa pada setiap malam, pada setiap malam, bayangkan ni setiap malam ni Allah SWT ketika berbuka, masuk je waktu berbuka tu yang kita baca doa tadi ni, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu tu. Masuk je terus keluar list. Allah listkan. Apa dia? Hamba-hambaku yang aku lepaskan daripada neraka. Dah keluar list setiap malam. Punya ramai ni, nama-nama tu akan tersenai. Setiap kali azan maghrib je, kita buka je, terus Allah listkan. Ini orang yang akan dilepaskan daripada neraka. Nah, sebab tu kita selalu juga diajarkan doa. Allahumma ja'alni min utaqa'ika minan nar. Ya Allah, jadikan aku ni orang yang kau lepaskan daripada neraka. Atau Allahumma a'ti riqabana minan nar. Kalau kita bagus lagi, Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, lepaskan aku, belengguku dan ibu dan ayahku daripada neraka ya Allah. Itu kita doa, sebab doa orang puasa dia mustajab. Jadi apabila masuk je buka tu, mudah-mudahan nama kita naik. Nama ibu bapa kita naik. Masya Allah. Sebab memang itu janji. Kenapa masa dilepaskan dari neraka? Sebab kita dulu ketika 120 hari dalam perut ibu kita, kita dah ditetapkan 4 perkara. Pertama rezeki, yang kedua ajal, bila, ketiga amal, keempat syakiyun am sa'idun, celakakah dia untuk ke syurga neraka atau bahagiakah dia untuk ke syurga, sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan ada pendapat mengatakan ditulis kat dahi kita, dah tertulis dah sama ada sa'idun atau syakiyun. Orang ni bahagia ahli syurga atau ahli neraka, sudah tercatat dah. Ini adalah merupakan takdir. Tapi takdir Allah itu ketika Ramadan, orang yang didahinya atau yang ditetapkan tadi syaki sekalipun boleh masuk dalam senarai itu. Sebab memang itu yang disebutkan, pada setiap malam Allah akan lepaskan hamba dia daripada neraka. Ya Allah, peluang kepada kita. Sebab apa kita? Saya cakap saya lah. Sebab saya banyak salah.
Sebab kalau ikut hitung balik dengan baki umur yang kita tak tahu berapa banyak ni, memang tolak campur apa semua tak dapat. Ya, tolak balik campur kita. Okey, depan saya nak setiap masa ibadah. Tak larat. Tapi nak tolak balik dengan apa yang kita buat salah apa semua, tak cukup. Tiba-tiba Allah berikan Ramadan. Allah kurniakan keampunan yang melimpah ruah. Allah lepaskan, kalaupun masa tu sebelum ni buat perbuatan ahli neraka pun, Allah lepaskan dengan kasih sayang dia pada setiap malam. Masya Allah. Tapi ruginya kalau kita tak ambil peluang itu setiap malam. Sebab tu kita jangan tinggal untuk datang ke masjid ni. Orang lelaki, ini masjid tempat Allah berikan rahmat dan keampunan dia. Kita jalan dari rumah ke sini, naik kereta ke, jalan ke, itu akan menggugurkan dosa. Ini bulan Ramadan lagi lah. Sebab tu orang yang mana dia datang ke masjid ni, dia peluang dia untuk mendapatkan senarai itu lebih luas lagi. Sebab tu kita nak, saya nak pergi masjid, dapat masuk dalam senarai, nanti Allah lepaskan daripada nerakanya Allah. Sebab apa? Sebab orang yang jalan daripada rumah ke masjid, khususnya disebutkan dalam hadis, man ghada ila masjid awraha, siapa yang berpagi-pagi pergi masjid ataupun malam-malam pergi masjid, maka Allah telah sediakan hidangan untuk dia di syurga. Maknanya kalau hidangan dia ada kat syurga, dia ahli syurga lah. Macam kita ni, kalau kita baca zikir subhanallah alhamdulillah wala, akan ditumbuhlah pokok di syurga. Kalau pokok kita ada dekat syurga, kita kena masuk syurga lah, sebab kita punya. Sebab tu kita kena berusaha nak kena tanam pokok tu biar ada kat syurga. Sekarang ni, oh macam tu senang lah, baca je lah, belum tentu tumbuh, belum tentu kan, dengan ikhlas tak ikhlas, dengan macam-macam penilaian dia. Tapi kita kena usahlah supaya ada. Kalau ada, insya-Allah kita akan dapat masuk ke dalamnya. Sebab tu seorang sahabat ketika mana dia mendengar daripada tawaran Rasulullah, sebab ada seorang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni apa namanya, ada budak, dia anak yatim, dia ni datang mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah, ayah saya ni tinggal saya rumah dan sekitar dia sikit. Saya nak buat pagar supaya saya dapat untuk nak kita panggil Allahumma salli ala Muhammad, jangan sampai yalah masuk kawasan orang dan sebagainya, tapi terhalang dengan sebatang pokok kurma yang dimiliki oleh seorang yang lain, jiran dia lah. Jadi saya ni dah beritahu, dah bincang, tapi dia tak mau untuk nak sama ada alihkan ke ataupun yalah. Jadi Nabi kata, siapa jiran kamu panggil? Panggil. Rupanya orang tu orang munafik. Waktu kita Nabi SAW mengatakan, nak tak aku offer kamu pokok kurma ni, sama ada kamu cabut ke ataupun berikan kepada anak yatim ni, aku gantikan pokok kurma tu di syurga. Digantikan pokok itu di syurga. Ini orang munafik, mana dia percaya. Walaupun nampak iman, dia tak nak. Nabi kata, tak apa, kamu jual. Kalau kamu jual, aku beli pun kamu akan dapat ganjaran. Tak nak juga. Tiba-tiba datang seorang sahabat, dalam riwayat sebut kat Abu Dahdah nama dia. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau sekiranya aku beli pokok itu dan aku berikan kepada anak yatim ini, adakah aku dapat tawaran sama yang ditawarkan kepada lelaki itu? Kata apa namanya, Rasulullah, ya. Dia pergi kejar orang lelaki itu, jiran itu. Dia mengatakan, kau kenal aku? Ya, aku kenal engkau. Kau tahu tak aku ada kebun kurma yang sangat apa, cantik, yang ranum, yang kalau berbuah tu dia lebat. Ni terkenal kebun kurma Abu Dahdah ni, terkenal. Jadi orang tu pun kenal. Ui, betul tahu. Okey, macam ni, nak tak kalau aku tukar sebatang pokok kurma kamu dengan kebun aku tu? Wah. Orang ni memang ahli dunia. Terus dia mengatakan, nak? Boleh. Okey, jadi transaksi. Iaitu jadi akad. Tukar satu batang kurma dengan kebun kurma. Memang tak logik, tapi ya, dapat dia pokok kurma. Jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku dah jadi pemilik kepada suatu tu. Ya Rasulullah, aku berikan ini kepada anak yatim ni. Kata Nabi, dengan apa kamu dapat tu?
dengan kebun, aku tukar dengan kebun kurma aku tu. Kata Rabi, dengan kebun kurma tu, masya Allah. Jadi aku dah berikan. Kamu dah beri ya? Kemudian dia tanya, dah diberikan kepada anak itu, dia kata, ya Rasulullah, dapat tak? Ada tak pokok kat kurma, kat syurga nanti? Batang pokok tu dapat tak saya kat syurga nanti? Sebab dia tahu kalau dia ada satu batang pokok tu, nanti dia dapat masuk syurga. Nabi dia, kemudian setelah itu, Nabi kata, tak ada, tak ada, tak. Dia kata, tak dapat sebatang pokok kurma yang kamu sediakan, tak dapat di syurga tu. Sedih dia. Tapi kata Nabi, bukanlah, bukan tak dapat sebatang kurma tu, Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan melihat sebatang pokok kurma itu, tapi agar Allah melihat kebun kurma yang kamu sanggup untuk tukarkan dengan sebatang kurma. Allah tak ganti dengan sebatang pokok kurma, Allah ganti dengan kebun. Kata Nabi, Allah gantikan untuk kamu di syurga nanti kebun kurma yang sejauh mata memandang, yang mana akan berbuah dengan begitu lebat, kata Nabi, dan sedap buahnya. Wah, gembira dia. Balik rumah, muka happy. Isteri kata, happy hari ni. Macam mana tak happy? Saya jual saya punya kebun tu dengan sebatang pokok kurma. Isteri dia dengar macam tu. Ini isteri sahabat. Dia kata, oh iya ke? Apa digantikan dengan apa? Maknanya dia excited juga. Sebab dia tahu suami dia tak akan buat benda yang tak betul. Mesti ada rahsia dia. Kata nak kata suami dia, untuk dapat ganti nanti kebun di syurga. Kata isteri dia, alhamdulillah, kata isteri dia. Ha, itu isteri dululah. Kata hari ini kita kata, saya tadi tukar dengan tu mengamuk ni. Ha, kan? Masya Allah. Kedua-duanya yakin. Ini iman disebut. Sebab tu kita ketika puasa, Allah panggil khusus, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Sebab orang yang beriman je faham tentang apa dia fadilat puasa, kelebihan, kehebatan tu. Sebab tu Allah panggil khusus orang yang beriman. Sebab tu disebutkan, man sama ramadhana imanan wah tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, yakin betul, dan juga berharap semata-mata kepada Allah je, iaitu ikhlas betul, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Habis semua sekali. Masya Allah. Sebab tu kita nak kena ambil peluang nak dapat maghfirah, keampunan Allah pada pada bulan ni. Ini tawaran Allah SWT. Jadi bermakna hebatnya tawaran Ramadan ni kat kita. Kita kena syukur dan juga betul-betul ambil peluang ni. Ha, jangan kita sia-siakan peluang tu. Khususnya iaitu apabila kita berbuka tadilah. Apabila kita buka je ingat balik, tadi aku buat apa tadi siang tadi. Kalau adalah contoh kita tiba-tiba ada terumpat, ha, tak tahulah nama yang terumpat ke apa. Maknanya kita kena sedih ketika mana berbuka tu. Allahumma laka asmtu, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ha, macam tu. Sebab itulah para ulama kalau berbuka tu menangis. Kalau Rabi atau Adawiyah, setiap kali berbuka dia menangis. Maka orang tanya kenapa? Yang pertama dia kata, sebab aku tak tahu adakah diterima atau tidak puasa aku ni. Yang kedua ialah kerana telah berlalu peluang aku dah. Maknanya dah habis satu hari, habis dah satu peluang. Ha, macam tu. Faham. Sebab memahami betul akan fadilat dan kelebihan itu. Tuan-tuan, puan-puan rahmatullahi oleh Allah SWT. Jadi cukuplah dua tu. Sebenarnya banyak lagi nak cerita ni tentang Ramadan ni. Banyak fadilat lagi. Tapi cukuplah rahmat dan maghfirah. Yang mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan pun sayang kat saya dan juga maafkan saya. Kalau tidak saya cakap lebih-lebih nanti, dah tak sayang dah. Dah tu. Kan? Cukuplah. InsyaAllah. Mudah-mudahan itu yang kita nak raih. Sehingga dengan sebab itu mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita husnul khatimah, dan Allah selamatkan kita di dalam kehidupan dunia ini, di barzakh dan juga di akhirat, untuk dihimpunkan dan dikumpulkan dengan insan-insan yang mulia, dan mereka orang-orang yang berjaya menempuh dalam cabaran dan juga dugaan dalam kehidupan ini, khususnya ketika berhadapan dengan ujian-ujian yang berlaku,
khususnya para as-sahabah, pada waktu berpuasa mereka berperang, waktu berpuasa mereka diseksa, ketika berpuasa mereka diganggu, disakiti dan berbagai, termasuklah salah seorangnya adalah Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib At-Tayyar, sepupu Nabi SAW, ketika dimuktah kan, dia jadi panglima setelah syahidnya Zaid bin Harithah. Dia pun gantikan pegang panji itu, dipotong tangan dia. Dia pun lawan lagi, pegang tangan kiri, lawan, potong pula tangan kiri, pegang pula dengan baki daripada dada dia. Akhirnya dipukul dia dan jatuh. Waktu tu darah mencucur keluar. Dia dibawa ke tepi. Panji diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah Rawaha ni pun puasa juga. Sebab tu dia pegang kurma nak buka, dia tengok Ja'far bin Abi Talib dah gugur, dah jatuh dah. Dia pun kata, ini kurma melambatkan ku dari syurga. Terus dia buang. Dia pergi terus ambil. Ja'far bin Abi Talib dalam keadaan parah sangat dah. Dalam luka-luka dia, lainlah dengan potong darah keluar. Dahagalah orang ni dah kehilangan darah ni. Orang nak masukkan air kat mulut dia. Dia tutup mulut dia. Dia kata, minumlah wahai Ja'far. Ha, kan maksudnya, minumlah, kamu dalam keadaan nazak, sakit ni. Darah keluar banyak. Dia tak nak. Tanya, kenapa? Dia kata, aku puasa. Sempat dia jawab, aku puasa. Orang kata, tadi kamu puasa, biar sekarang ni kamu dalam keadaan macam ni, minumlah. Sekurang-kurangnya meringankan daripada penderitaan yang dia rasakan. Dia mengatakan, tidak. Kenapa? Kerana aku nak berbuka nanti di sisi Allah SWT. Allah, aku nak berbuka nanti di sisi Allah. Bayangkan, memahami akan besarnya daripada kedudukan puasa dan juga dapat berbuka bersama dengan Allah SWT. Maksudnya di syurganya Allah SWT. Satu Nabi mengatakan, Allah gantikan tangannya dengan sayap yang berwarna hijau. Aku dapat dia melihat dia terbang daripada satu taman ke satu taman. Kata baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan Allah SWT juga akan menggantikan kesabaran kita di dalam mentaati kepada Allah SWT dengan nikmat yang melimpah ruah nanti, insyaAllah. Dan diberikan oleh Allah SWT ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mudahkan langkah-langkah kita dan waktu kita untuk hadir di majlis-majlis ilmu ini yang mempunyai fadilat yang begitu luar biasa. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa pilih untuk kita berada di taman-taman syurga Allah SWT dan diberikan oleh Allah SWT daripada kefahaman dan juga daripada amal-amal yang dipandu dengan hidayah dan taufik oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah berkati kita dalam bulan Ramadan dan sampaikan kita dengan apa yang telah dihajati dan diberikan oleh Allah SWT daripada niat yang ikhlas. Dan mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal ibadah kita daripada puasa dan qiyam kita. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini ada satu permintaan doa daripada Puan Zahra Muhammad. Untuk Puan Zahra Muhammad, untuk dia mudah-mudahan dipermudahkan menjalani operasi esok di Batu Pahat. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kesembuhan, kejayaan dalam operasinya, dipermudahkan urusannya, diberikan kesabaran, ketabahan kepadanya dan keluarganya menghadapi ujian Allah, dinaikkan darjat, diampunkan dosanya oleh Allah dan diberikan oleh Allah SWT daripada kebaikan dunia akhirat. Wa hadzihi niyyatun salihah jami'ah fi nur akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أول الأولين آخر الآخر وذا القوة المتين رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا من أتقائك وتلقائك ونقذائك وأسرائك وأجرائك وأمنائك من النار.
Allahumma ajirna minan nari salimin wa adkhilna al-jannata aminin wa qina syarra masaibid dunya waddin wa amnahna an-nadhara ila wajhikal karim wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu